Halo, kembali lagi di Ivy Cia bersama aku Ivy di Minecraft Survival Season kedua. So yeah, jadi hari ini yang kita lakukan adalah melakukan ini sesuatu di papan saran. Dan aku di sini udah booking, aku itu mau ambil alih di mini games parkour ya teman-teman. Jadi nih udah ada Ivy yang buat kak. Ya pokoknya aku yang buat ini teman-teman. Dan kalau misalnya aku ngomongnya kurang jelas, maaf karena ini lagi sariawan. Waduh sakit banget asli. Nah di sini itu rencananya aku mau nyari dulu yang namanya kayu-kayu teman-teman. Aku butuhnya oak sih sebenarnya, sama yang ini aku nggak tahu kayu apa sih namanya, birchwood ya itulah pokoknya yang itu ya teman-teman, yang ini sama ya itu aja sih rasanya ya. Jadi teman-teman di sini kemarin itu aku udah yang namanya record mini games, tapi dia malah gak ada suaranya lagi sih. Ini masalahnya, ini rekamannya dia hilang. Gini ceritanya, kan aku kemarin ini laptopku mati sendiri teman-teman pas lagi recording, pas banget mau closing itu tiba-tiba mati. Terus matinya itu gara-gara apa ya, kayaknya gara-gara update Windows tiba-tiba gitu kan mati. Terus wah udah panik kan, gimana nih, ke save atau enggak gitu kan. Tapi biasanya kalau misalnya aku pakai Bandicam itu dia otomatis ke save teman-teman. Tapi pas aku lihat di savean ada telolet nggak tuh barusan, pas aku lihat di savean-nya OBS teman-teman, itu nggak ada file yang aku record itu teman-teman. Waduh asli aku sedih banget. Terus aku tanya ke Mas Lapina, aku tanya ke Bang Saden, ke orang-orang yang pakai OBS di IMO, ternyata emang nggak ke-save kalau OBS itu laptopnya tiba-tiba mati, itu nggak ke-save ya teman-teman. Jadi ya gitulah, jadi kita ulang record di sini. Dan di sini bangunan yang kemarin aku buat itu, aku minta tolong ke Bang Sadan waktu live untuk dia ancurin bangunanku. Di live itu Bang Sadan bilang nggak sekarang, dia mau bersihinnya setelah live-nya selesai. Nah, aku tenang dong. Awalnya emang aku mau minta tolong sama Skoceng. Untuk Skoceng, aku nggak tahu penyebutannya gimana sih, Skoceng ya lah Skoceng pokoknya. Aku wah creeper no aduh Bang Dani tolong, aduh kita harus rapiin teman-teman, kita harus rapiin. Set banget lah, kok bisa tiba-tiba dia di sana gitu. Pantesan aku pencet kasur kok nggak bisa tidur, dibilang ada monster, tapi di sekitar aku tadi nggak ada monster gitu. Dan tiba-tiba monster itu meledak gitu. Ya ampun, ini ya pakai yang merah. Di sini konkrit putihnya cuma satu, oh my god. Oh cidak. Gimana ini, Bang Dani marantar? Gimana ini? Panik. Oh ini ada stone. Ini dipakai stone atau bukan? Gak tahu. Ih gimana dong? Aku gak ada konkrit putih. Oh my god. Gimana nih asli deh konkret putih. Oke teman, kita cari dulu konkret putihnya. Gimana nih konkret putih. Oh tidak. Gimana nih teman-teman konkret putih. Aku nggak punya konkret. Masih kita harus beli di Bang Dian nih. Secara itu mahal banget ya.
kita pakai iron block aja, yang pun Sultan Iron dipakai. Ya pun Bang Dedi ini aku nggak punya konkret, aku pakai ini dulu, ntar aku ganti ya Bang, ntar aku ganti. Ini nggak bisa masuk lagi di sini tuh, gimana ya, aduh, gimana nih, asli panik. 1, 2, 3 kita buatin dia ini. Nah, terus kita cari air terdekat, sumber air terdekat di mana nih? Sumber air di sini. Oh enggak, biasanya di sana teman-teman kalau sumber air. Waduh, gimana nih? Panik. Ada penyu lagi di sana. Salah fokus kan. Kita twing, aduh, sakit. Twing. Aku ada itu teman-teman, aku ada bone-nya. Tapi yang aku enggak punya itu gravel sama apa yang enggak bisa tadi? Coba seret. Nah. Yang aku enggak punya itu gravel sama si sand-nya. Swing. Oke, aman. Ini aja ntar di off camera aku ganti nih dua ini. Ya, teman-teman, tadi aku keluar lewat ini portal bawah tanahnya bangsa dan kita tembus ke portal siapa ini, aku enggak tahu. Ini portalnya siapa? Dah coba kita masuk dulu. Serius dah, ini jalan kemana ini? Shit. Oh my god. Lah, ini di mana? Ini di mana sih? Asli dah. Ini di mana sih? Lah, ada ayam. Ini naiknya kemana? Oh tidak, kita terjebak dong. Ini apa nih? Stone pickaxe. Untuk apa stone pickaxe? Bis sementaranya Bang Dian. Astaga, nembusnya kenapa ke sini gitu loh. Ya ampun, apa maksud Minecraft, hah? Apa maksudnya gitu loh. Kok nyasar ke sini gitu. Ya udah sekalian aja kita cari. Ini kan bis sementara, berarti kemungkinan banyak barang yang gak dipake. Siapa tahu Bang Dian gak punya yang namanya kayu. Kita lagi butuh kayu soalnya. Wih. Unbreaking 3. Mana ya? Oh, ala, ini apa nih? Hadiah lomba 17-an Dian Saurs. Iya bener, ini ingat banget aku ini punyanya Kanmi sama Bang Dian. Makanan, kayu. Nah, ini kayu. Ya, tulisannya kayu, gak ada isinya dong. Ya elah Bang Dian. Ya elah Mas Kanmi. Lumayan. Farm khusus kentang. Ya udahlah, gak ada yang bisa dicolong di sini. Siu, pergi.
Oke, di sana itu guysnya. Oh my god, aku nggak berani. Ah, gimana dong? Hancur itu kan punyanya Mas Alwi sama Bang Dian jalannya. Oi, guys. Kamu kira aku berani sama kamu, hah? Aduh, nggak bawa panah lagi. Tuh. Ah, nge-lag servernya tuh. Eh, jangan, kasihan ini. Punyanya Mas Alwi, woi, jangan. Iya. Emang bangki. Sini lu. Ah, sini depan. Nah, gitu kek, astaga. Hiks. Berantakan kan jadinya bisnya Bang Dian sama Mas Alwi. Emang dah. Kayaknya di record kali ini aku bikin masalah di semua tempat di Imocraft deh, teman-teman. Enggak di sini nih, di Nether aku bikin masalah. Tadi di base-nya Bang di base lagi di dagangannya Bang. Ini Bang Dani kan. Oh my god, ini gimana ceritanya? Seperti ini deh. Masalahnya aku enggak tahu gimana cara perbaikinya. Tapi kayaknya gini. Terus yang di atas ini baru dia pakai yang mana namanya power rail. Ini diginiin dulu. Terus baru kita pakein ini ya. Oh, udah deh. Ya, yang di sini hilang. Oh, ada. Eh, gak ada lagi dong. Ya udah, emang segini yang bisa diselamatkan dari jalannya Bang Bang lagi Bang Dian dan Mas Alwi. Jadi ya udah, bye bye. Oke, teman-teman, sebagai peresmian dari tempat parkur kita yang sebenarnya belum jadi atapnya itu, aku bakal yang namanya coba parkurnya. Kalau misalnya kita bisa, baru kita berhak untuk ngajak orang main di parkur kita ini ya, teman-teman. Oke, kita mulai. Siap, 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 siap. Yeay, bisa teman-teman. Jadi parkour ini resmi kita buka, teman-teman, karena kita udah bisa maininnya. Jadi berarti kita twing. Sakit. Jadi kita udah boleh buka ini tempat parkour. Oke, kita tinggal tidur. Ini lubang dong. Please lah. Tolonglah gitu loh. Kalau emang niatnya pengen ganggu itu gak usah hidup, coba ya, mob. Kalau emang mau nyusahin orang itu gak usah hidup gitu. Daripada big. Sedih. Astaga. Tuh, aku kasih lihat fenomena terbaru. Wih, deh. Kalian belum pernah lihat ini, teman-teman. Aku yakin drone bawa itu tulang dinosaurus gede banget dah itu tulang dia bawa. Itu tulang siapa? Lalalala, jangan deket-deket. Itu tulang siapa coba yang diambil kan, teman-teman? Kita pakai dulu armor, terus kita lawan itu. Down itu tulang orang, kamu ambil gitu kan. Dia mendapatkan fosil, teman-teman, di Imocraft. Dapat tulang dinosaurus dia. Ini gimana deh? Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Apa nih? Ini ganggu lagi suaranya. Bikin kaget. Oke, kayaknya teman-teman cukup sekian petualangan kita yang penuh dengan derita. Asik, penuh dengan derita. Jadi cukup sekian videoku kali ini. Kalian jangan lupa like, comment, dan share video-video aku. Dan jangan lupa buat subscribe. Kalau udah subscribe, nyalain notifikasinya ya teman-teman, biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari kita. Jadi Ivi Cia izin undur diri. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.